duit nggak ada tuh. Alah lo. Apa dong? Wah, duit ada deh. Ada duit tuh. Tuh, ada duit. Kita ambil aja, ya itu nah, yang benar. Kita ambil. Jangan. Hei, siapa yang nahan gue nih? Ada yang nahan. Oh, itu. Wah, wow, 100 juta lagi. Beneran nih, beneran. Iya, bener. Jangan. Jangan ragu-ragu, ayo. Nggak boleh dong, nggak boleh diambil. Ini bukan hak kita. Hak kita mana? Kayaknya ini. Ini kayaknya jackpot nih. Kardus. Oh, ya. Ini duit juga nih kali ya. Emang zaman sekarang kita masih punya hak? Sisa nih. Eh, tunggu dulu. Kita buka dulu. Atau ke tengah dulu, ke tengah dulu. Deh. Ke sana. Ya udah, berarti kita bawa aja. Aturan jegel nih. Ah. Ini kalau di filmnya pasti Ika. Hah? Kayak udah pasti lah. Udah pasti lah. Kalau di filmnya pasti ya. Satu, dua, tiga. Ayo Ika. Bukan. Siapa nih? Wah, sipir nih, sipir. Agus kencrot. Keluar dulu. Keluar dulu, Fred. Bisa gak? Bisa gak? Sipir, so. Ikut-ikutan pakai baju tahanan lagi. Kita ulang deh kalau gitu deh. Kita panggilin. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Keren. Kamu ngapain sama Agus? Ngapain? Pasipir. Kabur. Gua mau nanya sama lu semua. Ya. Kenapa muka gua kagak ada di poster? Poster apa dulu? Poster Miracle. Emang main? Main, kan ada namanya di situ. Emang ada namanya? Mirip. Mirip gimana itu gua? Masa sih? Tapi tepuk tangan dulu untuk Miracle Insta Number 7. Salah satu film terbaik dalam sejarah. Mau tahu seperti apa filmnya? Kita lihat video yang berikutnya. Film yang luar biasa dan sudah hadir di bioskop kesayangan Anda. Jadi jangan lupa untuk tampil bioskop. Karena di saya ada saya walaupun tidak ada di poster ya, tepuk tangan. Iya. Dan konon kabarnya, kenapa? Katanya sekarang udah mau 2 juta penonton. Amin. Apa udah 2 juta ya? Hampir. Iya. Apa udah ya? Kita ngobrol dulu nih ya. Ini kan pemerannya nih, ada Grace, tepuk tangan. Ada Vino, ada Brian, ini siapa? Gak tau. Penyeludup. Kamu siapanya? Itu kan temennya dia harusnya, ngapain di sini? Kardus gitu loh. Ini ngapain pakai seragam kita segala? Kamu kan sipir kan? Iya. Aku di Skores. Oh, karena kamu menyeludupkan iya. Oh, si Grace ya ke dalam ya. Jadi... Stay. Terus ada Indro, Mindro, dan Tora serta Rezo. Yoi. Jadi ini kita bagi dua ya. Jadi ini akan terjadi pertarungan antara sesama napi di sini. Dan kita gak bisa lama-lama karena mereka ditungguin sipir di depan. Jadi hanya untuk waktu ini aja mereka bisa ada di sini. So, langsung saja kita mulai pengetahuan mereka di Choose Your Box. Choose Your Box. Di babak ini, setiap tim secara bergantian memilih satu kategori pertanyaan dalam box. Dan menjawabnya dalam waktu 5 detik. Jika benar menjawab, mendapat 10 poin. Sekarang kita mulai. Choose Your Box. Jadi saya mulai dari tim yang ini dulu ya. The Four Men. Asik. Siapa yang mau jadi kapten? Tentu dulu. Om Indro lah. Yang paling dewasa lah. Lu. Dia udah pernah. Dia udah pernah. Ini kesempatan kedua. Kan... Rivno. Rivno belum pernah coba. Yaudah, Tora. Tora. Lah lu mau juga. Kapten di sini. Udah benar. Oke, siap ya. Silakan pilih pengetahuan umum, wisata, atau kuliner. Oke, kita uji pengetahuan mereka di sini. Tora, Rivno, dan Om Indro. Perhatikan gambar berikut itu. Oke, pertanyaannya siapakah nama toko yang merupakan bapak koperasi Indonesia ini? Bung Hatta, jawaban Anda benar. Duit.
kalah ya. Jangan mau kalah, Grace. Oke, kita akan ke tim Here Go. Oke, silakan pilih. Halo, halo, halo. Ada film, olahraga, atau wisata? Apa nih? Film. Oke, bagus sih. Siapa nama sutradara film Badai Pasti Berlalu? Tahun 1977 yang pernah meraih 6 kali Piala Citra sebagai sutradara terbaik. Gue main remake tapi gue lupa. Vino pernah main ya 2007 Badai Pasti Berlalu tapi 1977. Waktu habis, jawabannya Sumanjaya. Sumanjaya. Salah. Bukan itu. Apa ya? Kesempatan untuk tim 4 Man mencuri poinnya. Jadi kalau salah bisa dicuri poinnya. Belum. Jawab dulu. Siapakah sutradara film Badai Pasti Berlalu tahun 1977? Teguh Karya. Teguh Karya, jawabannya benar sekali. Sekarang ke tim 4 Man. Kita asal-asalan kok. Oke, bagus sekali. Kalian sudah mendapatkan 20 poin. Mereka 0 ya. Silakan pilih. Ada film, wisata, atau tebak gambar. Bagus nih formulanya. Apa deh? Wisata aja ya. Wisata. Okay, wisata. Perhatikan gambar berikut itu. Soalnya bergantinya siap untuk dibawa pulang. Pak Mamat makan ketupat. Siapa cepat, dia dapat. Perhatikan gambar berikut itu. Nah, itu dia. Apa nama air terjun megah yang berada di Jawa Timur ini? Oh, Jawa Timur. Jawa Timur ini. Ini saya pernah ada di sini nih. Waktu itu saya di sini lagi mandi. Nah, salahnya saya di sini nggak kelihatan apa-apa. Lagi ngambil gambar. Waktu 5 detik, jawabannya adalah air terjun apa namanya? Air terjun seribu warna. Air terjun seribu warna, jawabannya salah. Nah, itu 10 poin kita lempar. Air terjun apa namanya? Air terjun pengantin. Nah. Ini kayaknya di Tawangmangu nih, Grojokan Sewu nih. Grojokan Sewu. Apa? Grojokan Sewu. Oh, Ratamu. Grojokan Sewu. Salah, bukan itu. Harusnya di tadi Tawangmangu. Hampir benar kalau. Apa ini kan? Tumpak Sewu itu jawabannya. Oke, tidak dapat poin. Kita sekarang ke tim Miracle yang belum ada poinnya ya. Silakan pilih olahraga, film, atau pengetahuan umum. Chris? Apa? Pengetahuan umum. Pengetahuan umum, oke. Okay. Siap. Apa nama jalur transportasi air di Mesir yang menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah? Ayo Vino, jangan pura-pura mikir. Terusan apa namanya? Sangat terkenal terusan ini. Terusan Suez. Terusan Suez. Jawaban Anda benar. Dapat Bapak Dodo. Dapat lagi. Macam-macam. Ada dong. Ada. Ya, jangan masuk ke depan. Tapi kan ikut perayaan. Oke, 4 pertanyaan sudah. Sekarang kita ke pertanyaan double point. Oke, untuk akhirnya Bapak, ini ada pertanyaan double point yang nilainya 20 dan pertanyaan ini diperebutkan. Jadi bel depan Anda silakan dipakai. Kalau Anda tahu jawabannya langsung dipencet dan nilainya 20 poin. Untuk sementara lagi unggul tim 4 Man ya. Oke. Tangan di atas meja kalau Anda tahu, pencet duluan. Pertanyaan saya adalah apa nama nasi dengan aneka lauk khas Bali yang disajikan dengan porsi kecil dan biasanya Forman, 20 poin. Ayo soal makanan Forman. Nasi bogana. Salah. Yang biasanya dibungkus daun pisang. Jawabannya nasi bogana. Salah. Bukan itu. Kita lempar 20 poin. Jinggo. Nasi jinggo, jawaban Anda benar sekali. Dapat lagi Papa Dodo. Ryan. Kocap aja ini. Ini cepet. Oke. Jangan dilupa dihitung berapa jumlah yang Anda dapat supaya tidak tertukar nanti. Dan kita tutup babak ini dengan hadiah 2 juta rupiah. Memang kuis ini bertaburan uang ya. Yang dibayarkan lewat honor saya. Oke, kita lihat dari tim 4 Man. Babak ini mereka mendapatkan total poin 20 poin. Nanti Miracle yang tertinggal di awal-awal babak ini mendapatkan total poin
ternyata 30 poin. 2 juta rupiah. Diam tapi pasti. 2 babak lagi akan kita mainkan. Skor selisih 10 poin. Mampukah tim Formen memenangkan ini? Atau mirip kalian maju ke Dreambox Indonesia setelah yang berikut ini. Kuis spektakuler, ya Dreambox Indonesia. Pemirsaku yang budiman, kita berikan dulu semangat untuk kedua tim, tim Miracle dan Superman yang lagi bermain di sini. Dalam rangka mereka ingin merayakan ya, box office film mereka Miracle in Cell No. 7 yang sudah hadir di bioskop kesayangan Anda. Gua promoin lu terus nih, gua promoin terus nih. Walaupun gua gak ada di poster, gua promoin. Ya? Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting di kuis ini kita akan lihat siapa yang akan maju ke Dreambox Indonesia. Dan kita sudah sampai ke babak kedua, langsung saja kita main babak music. Box. Music Box. Di babak ini setiap tim secara bergantian akan diberi pertanyaan seputar musik dalam berbagai bentuk soal. Waktu menjawabnya 5 detik. Music Box, mainkan. Kita akan mulai ke tim Miracle dulu. Oke, kita akan lihat, kita kasih cluenya dulu. Music Box, mainkan cluenya. Lanjut lirik. Oke. Good luck Dream Band, mainkan. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang akan ku beri? Blank gua. Lanjutkan. Habis habis jawaban yang akan ku beri. Adakah jalan yang akan kau temui? Oke. Untuk kita kembali lagi. Luar biasa, salah. Salah, tenang. Silakan. Adakah jalan yang kau temui? Untuk kita kembali lagi. Sangat, sangat benar sekali. Music Box, mainkan clue-nya. Tebak judul dan nama penyanyi. Oke, siap. Dream Band, mainkan. Hidup memang selalu penuh dengan warna-warni. Bila terjebak sulit untuk coba keluar. Semua pasti ada jalan keluar. Cobalah berusaha. Tim X benar. Judul. Jangan ngarep. Jangan ngarep. Satu kata, satu kata. Waktu habis. Kita lempar 10 poin. Tipex dengan judul Andaikan kau datang. Satu kata. Satu kata. Pesta. Hah? Apa? Pesta? Pesta jawabannya salah. Gini. Salah, yang tunggu, benar adalah pesta, ya? X dengan geni. Oh iya. Tim Miracle ya, kita kasih cluenya. Music Box, mainkan. Lagu luar lah. Missing lirik. Wow, satu buah food processor menanti kalian guys. Jawab pertanyaan kalian sudah dengan benar ya, Sika. Oke, ada hadiah tuh, satu buah food processor kalau benar ya. Oke, jadi cari lirik yang hilang, hilangnya di mana, jam berapa, pelakunya siapa. Good luck, Dream Band, mainkan. Ku menanti seorang
seorang kekasih cakep yang tercantik yang datang di hari ini. Oke. Adakah dia akan selalu setia? Oke. Teman-teman, tadi sikat gigi gak? Enggak. Oh, pantas. Enggak dong, jangan dipotong. Lanjut. Bersanding hidup penuh pesona harapanku. Perfect execution. Benar sekali, silakan dia. Kekasih yang tercantik yang datang di hari ini, adakah dia akan selalu setia bersanding hidup penuh pesona harapanku. Sekarang kita ke tim Fullman, kita lihat dulu ya musik box main kan yang sulit-sulit di kita ini ya, ada poin loh, tebak judul dan penyanyi oke, lagi tebak judul ya. Dan penyanyi. Oke. Beribad, mainkan. Bisik-bisik tetangga kini mulai terdengar seru di telinga hingga menyusup di hati. Bisik-bisik tetangga. Cakep. Ayu Ting Ting. Oke, sekarang kita lempar ke tim Miracle. Bisik-bisik tetangga sudah benar. Penyanyi. Belum selesai tadi jawab. Elvi suka isi jawabannya benar. Oke, sekarang kita ke pertanyaan double point. Clue-nya adalah tebak judul dan penyanyi. Oke, okay? Tahu langsung pencet ya. Siap. Tahun 2000-an ada gak sih? Ada. Ini 2000-an gua kasih nih. Dream Band, mainkan. Tahan. Miracle duluan, silakan. Coldplay Yellow. Coldplay Yellow, jawaban Anda benar. Ini sungguh sangat menegangkan. Kita hitung poin dan memberikan 2 juta untuk menutup babak ini. Kita lihat dari tim Miracle dulu ya. Miracle. Ya. Your point is 40 poin. Kalian datang ke sini mau buat apa kayaknya? Kalian tim Fullman get super joget. Kita kan anu ya. Lihat dulu ya. Pemain pendamping. Your point ya. Is 10 poin. Kembali pemenangnya tim Miracle 2 juta rupiah. Yes. Oh my god. 2 babak kalian sudah tertinggal. Kita masih punya 1 babak lagi. Masih mau dimainkan atau tidak nih? Masih. Main. Main. Masalahnya gini, itu dibagi rata juga. Dibagi rata juga. Oke. Tapi tetap hanya 1 tim yang maju ke Dreambox Indonesia setelah yang berikut ini. Kuis spektakuler ya Dreambox Indonesia. Kita akan melihat pengetahuan umum mereka. Siapa kira-kira tim jagoan Anda? Inilah dia babak Playbox. Playbox. Di babak ini kedua tim harus adu cepat memencet tombol untuk bisa menjawab 5 pertanyaan dari host. Jawaban benar mendapat 10 poin. Sekarang kita mulai. Waktunya play ball. Pertanyaan pertama, siapakah nama raja yang menggantikan Ratu Elizabeth II? Miracle? Charles III. Raja Charles III. Yakin lu 3? Iya. Yang menggantikan Ratu Elizabeth II memerintah kerajaan Inggris saat ini, jawabannya Raja Charles III. Benar sekali. Nah. Oke, kita ke pertanyaan kedua ya.
Pulau ini dikenal sebagai tempat eksekusi bagi terpidana hukuman mati. Bentar. Nusa Kambangan. Nusa Kambangan, kita kunci. Di Indonesia adalah ada 8 lapas di pulau ini dengan penjagaan keamanan tingkat tinggi. Pertanyaannya, berada di provinsi manakah Pulau Nusa Kambangan? Ini. Salah, kita lempar. Berada di provinsi manakah? Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah, jawaban Anda benar sekali. Pas mencet, pinter nih gue nih. Nusa Kambangan. Pertanyaannya bukan di itu. Tahu cuma lo sendiri. Kita ke pertanyaan ketiga. Marsekal adalah pangkat tertinggi untuk TNI apa? Miracle. Mencet doang. Angkatan Laut. Angkatan Laut. Angkatan Laut. Jawabannya salah. Kita lempar. Angkatan Udara. Angkatan Udara, jawabannya benar sekali. Benar ya, angkatan buka angkatan laut. Yang dikasih satu poin agak berimbang sih. Oke, kita masih dua pertanyaan lagi. Ada apa? Ternyata terjas. Awah. Oke, sekarang kita ke pertanyaan keempat. Berapa kali negara Itali meraih gelar juara Piala Dunia? Apa Piala Dunia? Bola kan? Bola. Bola ya. Berapa kali? Dua kali. Dua kali. Dua kali jawaban Anda. Ini gak ada diskusi loh. Salah. Oke, kita lempar ya. Berapa kali negara Itali meraih gelar juara Piala Dunia? Empat kali. Empat kali. Itu benar sekali. Wow. Yes, mulai mengejar. Bagus sekali permainan dari tim Foreman. 4 kali, 2006, 1982, 1938, dan 1934. Bagus sekali ya. Pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima. Oke, pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima ini ada Pandora Box-nya. Artinya kalau Anda benar, Anda boleh serok duit sebanyak-banyaknya bersama DJ Dori. Yo! Asik, trompet pemersatu bangsa. Hey. Oke, terima kasih DJ Dori ya, uangnya banyak sekali. Kalau ada benar, Anda boleh serok duit di sana. Rekor kita sementara 11.300.000. Kita ke pertanyaan kelima. Setiap tanggal berapa kita memperingati Hari Sumpah Pemuda? Tim Foreman. 28 Oktober. 28 Oktober. Jawaban Anda benar sekali. Silakan. Serok duitnya. Sini. Asik. Oke. Yeay. Siapa yang akan menyerok duitnya? Ini. Rifno, oke. Rifno akan menyerok uang ini. Sebelumnya saya akan memberitahukan peraturannya. Waktunya 30 detik. Mata Anda akan ditutup menggunakan satu tangan. Posisinya Anda di tengah. Oke. Oke. Om Indro di sebelah sini, Om Tora sana ya. Boleh ditahan, tidak boleh dinaikkan. Oke. Oke? Oh, boleh. Masukkan ditahan di sini. Kita yang nahanin gitu ya. Oke? Oke, oke. Silakan ditutup matanya. Iya. Satu tangan ke belakang, tangan kirinya boleh ke belakang. Oke, okay. Waktu Anda 30 detik. Rekor kita 11.300.000. Oke, okay, good luck. Saya akan bantu di sini. Sudah siap, Bapak Rifno? Siap. Kita lihat perolehannya. 3, 2, 1, mulai. Ayo serok lagi, waktu sudah mengajar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis, waktunya sayang sekali. Ternyata Anda kurang jago dalam menyerok. Sama aja. Oke, dapat hanya dapat 300.000 rupiah.
silakan kembali ke mejanya. Ternyata Rifnu nggak jago nyanyi. Tapi tidak apa-apa, sekarang kita hitung poinnya. Untuk menentukan pemenang di babak ini, kembali 2 juta rupiah akan kita berikan. Dari tim Miracle dulu. 2 babak sudah mereka menangkan. Apakah babak ini akan kembali milik mereka? Total poin mereka ternyata adalah 20 poin. Dan tim Foreman yang menjadi pecundang di 2 babak sebelumnya, babak ini mendapatkan 30 poin. 2 juta rupiah akhirnya jatuh ke tim Foreman. Iya, iya. Duitnya mungkin nggak seberapa, harga dirinya, harga dirinya, Pak, ya. Oke, oke, sekarang kita akan mentotal akumulasi poin 3 babak mereka untuk menentukan siapa dari kedua tim yang maju ke Dreambox Indonesia. Kita lihat dari tim Foreman, ya. Tim Foreman, 3 babak kalian, total poinnya itu ternyata adalah 60 poin. Kalau Miracle di atas 60, mereka yang maju. Tim Miracle, total poin kalian ternyata adalah 90 poin. Dan tim Miracle yang maju ke Dreambox Indonesia berarti Napi, Napi 737 yang maju, ya. Oke. Okay. Cuma sendiri. Sendiri doang. Oke. Okay. Bagus aja deh. Udah, saya daripada menghancurkan diri saya sendiri. Oke, okay, kita akan melihat Napi 737 dan kalian jangan kemana-mana karena kalian juga akan berperan di sini. Kita akan melihat apakah Napi 737 akan membawa pulang hadiah utama kita tetap di Dreambox Indonesia. Dreamers, host sombong mau bagi-bagi duit nih. Yuk, jawab pertanyaan ini lewat komen di Instagram @dreamboxindonesia. Wih, spektakuler ya Dreambox Indonesia. Eh, tepuk tangan untuk Napi 737. Oke, 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 kamu sudah siap? Siap nggak siap? Oke, okay. Siap tidak siap, inilah dia, Dreambox! Dreambox, di babak ini perwakilan dari tim pemenang harus menjawab 5 pertanyaan dengan 1 kali kesempatan minta tolong pada timnya. Setiap pertanyaan bernilai 1 juta rupiah. Jika semua pertanyaan bisa dijawab, mereka mendapat hadiah istimewa dalam Dreambox. Saatnya kita mulai babak Dreambox! Dan ada 2 pilihan bantuan untuk digunakan apabila kamu memerlukannya. 1 ke tim sendiri dan 1 ke tim lawan. Oke. Oke. Tapi kalau ke tim lawan, kalau dia benar, kamu harus memberikan 1 juta rupiah dari kocek. Tapi nggak gugur kan? Nggak gugur. Okay. Kalau dia salah, kamu gugur. Wah. Kalau dia salah, kamu dulu, gugur. Oke. Oke. Okay? Udah paham ya? Tidak boleh menengok ke kiri dan ke kanan, tidak boleh berbisik, ini harus sportif karena hadiah utama kita adalah uang cash dengan nilai total 50 juta rupiah. Oke, sudah siap? Siap nggak siap? Siap nggak siap ya. Kita lihat pertanyaan pertama. Napi 737, pertanyaan pertama. Apa kepanjangan dari lapas? Lembaga permasyarakatan. Lapas. Lembaga permasyarakatan. Yakin? Yakin gak yakin? Lapas. 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 Lapas dan dahaga. Lapas. Lapar. Lembaga permasyarakatan. Yakin ya? Yakin. Gak yakin? Yakin gak yakin? Oke. Lembaga permasyarakatan atau lembaga pemasyarakatan? Lembaga pemasyarakatan. Lembaga? Permasyarakatan. Yakin atau enggak? Minta tolong saja sarang saya. Oke deh. Minta tolong. Jadi saya ulangi pertanyaannya. Apa kepanjangan dari lapas? Apakah lembaga permasyarakatan atau pemasyarakatan? Gak bisa. Udah dipakai. Udah dipakai. Lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan. Bukan permasyarakatan. Bukan. Yakin? Saya kunci nih. 3. Berapa pasti? 2. 1. Lembaga. Permasyarakatan. Pemasyarakatan. Pemasyarakatan, kita kunci. Dan lembaga
Permasyarakatan adalah jawaban yang salah. Loh. Anda benar. Padahal udah bener ya? Iya, iya. Tenang. Bukan. Tenang, Vino. Tenang. Kita ke pertanyaan kedua. Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai penuntut umum serta pelaksana putusan pengadilan disebut? Jaksa. Sure ini, yakin ya? Iya. Yeah. Mau dikunci sekarang? Kunci. Jaksa. Deal. Kita kunci, jaksa. Benar sekali, jaksa. Oke, dua pertanyaan sudah dilalui dengan baik. Kita menuju ke pertanyaan ketiga. Kita lihat pertanyaannya. Apa kode mata uang dolar Australia? Aus dolar. AUD. 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 Dari mana kau tahu? Hah? Dari mana kau tahu? Dari kau tadi. Oke. Okay. Saya nggak kasih tahu ya, Wak ya. AUD ya? AUD. Kalau KUD beda lagi ya? Beda ya. Jangan nengok ya. Oh iya nengok. Nggak boleh nengok ya. Pinter sekali triknya. AU ya. Deh maksudnya gitu. AU deh. Kita kunci? Kunci. Kita kunci. Dan ternyata jawaban itu benar sekali. Luar biasa. Kita sekarang menuju ke pertanyaan keempat. Going to 50 juta rupiah. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat sederhana. Apakah dia bisa menjawab atau tidak, kita lihat. Apa nama gas yang tidak mudah terbakar dan digunakan untuk mengisi balon udara? Anda kan adalah seorang penjual balon tuh. Nah, iya kan? Nggak boleh nengok. Jangan ada yang berbisik. Tenang, Ra. Helium. Apa? Helium. Anda yakin? Ini zat yang tidak mudah terbakar. Iya. 3, 2, 1. Kita kunci? Kunci, Bo. Kita kunci. Helium. Ini lucu sih kalau kalah di sini, nih. Jawaban Anda ternyata benar sekali. Satu pertanyaan lagi pemirsa. Apakah miracle akan terjadi di sini? We'll see. Pertanyaan ke 5. Dan ingat, Anda masih punya satu pilihan bantuan. Oke. Okay. Pertanyaannya. Indonesia hanya memiliki 3 orang jenderal besar yang mendapatkan pangkat 5 bintang emas. Sebutkan ketiga jenderal besar itu dalam 10 detik. Soekarno, Soeharto, Hr. Nasution. 3, 2. Insinyur Soekarno, Muhammad Soeharto, Hr. Nasution. Oke. Catat dong, tolong. Insinyur Soekarno, Hr. Nasution, dan Soeharto. Oke. Vino Bastian, yes. Saya kasih kesempatan Anda untuk menggunakan pilihan bantuan Anda. Anda tidak mau? Saya gak suka kesempatan kedua sih. Oke. Yakin tidak mau? Tidak mau. 5, 4, 3. Kunci. 2, 1. Kunci. Kita kunci. Apakah dia benar? Kalian setuju? Setuju aja. Pak Indro? Ragu. Oke, kita lihat ya. Ada satu nama Bapak ragu kayaknya. Kita lihat. Indonesia hanya memiliki 3 orang jenderal besar yang mendapatkan pangkat 5 bintang emas. Sebutkan 3 jenderal besar tersebut. Dan Vino, dia Bastian menjawab Insinyur Soekarno, Hr. Nasution, dan Soeharto. Kita lihat dari jawaban Hr. Nasution atau Jenderal Abdul Haris Nasution. Jawaban Anda benar. Ya
yang pasti kita sudah tahu dan sangat terkenal di zamannya. Salah satu mantan presiden kita memiliki pangkat bintang 5 emas, yaitu Soeharto. Benar. Dan satu lagi, Insinyur Soekarno sebagai tiang dasar dari pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Apakah miracle akan terjadi di sini? Dan jawaban yang ketiga adalah Jenderal Besar Sudirman. Anda gagal di sini, salah sekali. Itu ada di Jalan Sudirman lagi begini. Aduh. Miracle is not happen here. Semua bergabunglah di tengah. Sayang sekali, padahal saya sudah memberikan kesempatan. Dan kesempatan minta tolong satu lagi tidak dipakai. Padahal Om Indro feeling salah. Silakan bergabung semuanya. Jangan sedih, tidak apa-apa. Tidak masalah, mereka akhirnya tidak membuat miracle. Tapi mereka berjuang untuk mendapatkan miracle. That is the point. Oke? Dan miracle mendapatkan 6 juta. Mana miracle? Oh, di sini. Sini. Miracle mendapatkan 10.650.000. Dan tim Foreman mendapatkan 3.050.000 rupiah. 50 jutanya stay di sini, tidak masalah, karena itulah kehidupan. Untuk mendapatkan mukjizat, kita harus berserah diri. Karena kita berbicara tentang peluang. Bagaimana kita memproses itu, bagaimana kita berjuang, itulah miracle sebenarnya. Saksikan di bioskop kesayangan Anda. Sampai jumpa. Belum malam. Ini baru belum lama ini. Iya, saya tahu ini baru. Cuman sekarang saya mau cat biar rapian. Mau dibongkar? Kata ada yang bongkar. Mau dicat. Lu megang kuasnya kayak salah ngecat, bukan begitu. Emang begini di mana-mana? Nih, kalau ngecat begini nih pegangnya nih. Nih pegangnya nih gue nih. Tuh, diaduk ininya dulu tuh. Tuh, ini ngecat mah tuh. Tuh, jadi rata. Wow. 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 Wow.